أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj? Sekali lagi, ulama-ulama Islam berbeza pendapat. Bila? Sekurang-kurangnya ada 6 kaul, 6 pendapat. Bila berlakunya Isra' Mi'raj? Isra' Mi'raj tu berlaku, tak ada. Siapa pun tak boleh syak. Bila berlaku itu, yang tu berlaku pendapat, perbezaan pendapat di kalangan para sarjana. Sebab apa mereka berbeza pendapat? Salah satu sebabnya yang penting ialah kerana oleh kerana pada zaman Nabi tidak ada satu perayaan Isra' dan Mi'raj. Jika ada perayaan, kita akan tahulah. Tiap-tiap tahun dia akan ulang. Oleh kerana tidak ada, maka tidak dapat trace bilakah sebenarnya peristiwa itu berlaku. Pendapat yang pertama menyatakan ia berlaku pada bulan tahun pertama Nabi dilantik menjadi Rasul. Pendapat ini ialah pendapat yang disokong oleh Al-Imam Al-Tabari. Ini pendapat, satu pendapat. Masa Nabi dah hari pertama wahyu turun tu, tahun tu juga Isra' Mi'raj berlaku. Pendapat yang kedua kata dia berlaku pada tahun kelima setelah Nabi jadi Rasul. Masa wahyu dah turun tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, Allah berikan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pendapat ini disokong oleh beberapa orang, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga, dia kata tahun ke-10 setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Pada 27 Rejab. Seperti mana banyak sebahagian kita faham. Pendapat ini disokong oleh Al-Allamah Al-Mansur Furi daripada India. Tetapi tiga-tiga pendapat ini, menurut para pengkaji, tidak begitu kuat. Sebab, mengapa ia tidak begitu kuat? Sebab kerana Isra' dan Mi'raj, antara tanda penting Isra' dan Mi'raj ialah Nabi mendapat perintah salat. Perintah salat itu datang selepas daripada kewafatan Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua tiga-tiga pendapat ini, masa tu Khadijah belum wafat. Semasa Khadijah masih hidup, sembahyang 5 waktu belum turun. Itu ahli hadis setuju. Para sarjana sepakat. Kalau terima salah satu daripada tiga pendapat ini, ketika itu Khadijah belum meninggal, belum wafat. Maka tiga pendapat yang baki lebih kuat, iaitu 6 bulan pada bulan Muharram, 6 bulan sebelum Nabi berhijrah. Ada pendapat yang menyatakan pada bulan Rabiul Awal, setahun 2 bulan sebelum Nabi berhijrah. Ada pendapat yang menyatakan pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Nabi berhijrah. Pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Muharram, tiga-tiga bulan ini, sama ada setahun atau setahun 2 bulan atau 6 bulan. Tiga-tiga pendapat ini lebih kuat. Kerana antara setahun, 6 bulan, ketika itu Khadijah sudah meninggal, maka logik untuk berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tak apalah bila dia berlaku tu, yang penting saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, inilah perbahasan di kalangan sarjana. Semua orang yakin Isra' dan Mi'raj, cuma dia tak dapat menentukan bila. Kalau tanya saya, lebih merujuk kepada salah satu daripada tiga bulan, sama ada Ramadan, Muharram ataupun Rabiul Awal.
pada. Yang penting Isra Mikraj berlaku, tak ada masalah bila pun kita nak ceramah tentang dia. Ini cuma perbezaan pendapat di kalangan para pengkaji sejarah Islam.